Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kreator Ngawi, channel yang membahas seputaran tutorial dan hiburan. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang pemasangan antena remote yang udah lama nggak dipakai oleh tetangga saya dan pemrograman ulang set-top box merek Venus, karena katanya akhir-akhir ini salurannya sering tidak ada sinyal ya, saluran digitalnya yang udah diprogram oleh beliau. Dan kali ini saya disuruh menemaninya dan suruh memprogram ulang set-top box-nya ya teman-teman ya. Sebelum simak videonya, alangkah baiknya bisa dibantu subscribe channel saya ya, supaya saya lebih senang, lebih giat untuk mengupload video-video tentang tutorial dan hiburan ya. Oke, simak videonya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita menggunakan set-top box Venus ya. Ini set-top box dari pemerintah ya Pak, kemarin ya. Set-top boxnya Venus. Dapat Mas. Venus cabai rawit. Ini masuk sini kan Mas? Oke teman-teman, ini lagi pemasangan antena ya. Ini sebenarnya antenanya buat TV analog kemarin ya. Ini dicoba buat antena digital yang akan dipasang oleh yang punyanya ini ya. Nanti kita coba hasilnya dapat berapa. Ini antena yang bisa diputer, bisa digeser kanan kiri dari dalam rumah ya teman-teman ya. Untuk teman kreator Ngawi mungkin bisa disimak ya ini videonya. Ini bapak lagi nempelin di tiangnya ya, tiang bambu kurang lebih ada 4 meter ini ya. Ini aja Pak. Mana? Situ bang, sih buat megangan situ. Bunyinya nih. Oke teman-teman, ini lagi proses tali ya, di tali tiangnya ya. Ada kawan saya ya teman-teman ya, yang lagi chattingan nih. Untuk kreator Ngawi, disimak aja ya videonya, simak terus, jangan di skip. Bawa dia sih Mas. Enak ya? Enaknya kalau di bawah talinya mah enak di bawah sini. Iya, putar dong. Bisa dibalik ya? Ya bisa, itu susah like Mas. Ini ya. Tapi itu laki-laki Mas. Oh no. Enggak, perempuan di bawah. Ceknya. Udah, bapak saya ini. Ini buka. Ini buka, enggak usah. Enggak usah. Hah? Sama aja, sisa banyak enggak apa-apa. Ini coba. Naikin lagi. Kita colokin jacknya dulu buat ke antenanya ya Pak. Wah lepas ya tadi ini. Ini yang ke TV. Bentar ya. Yang itu ke antena Pak. Nih. Ya. Iya kendor ya Mas.
Tuh, nanti dibenerin dulu boleh bisa. Dan dicabut. Jatuh. Perempuan ya kali ini. Laki, ini perempuan iya. Kenceng bener sih. Nah, udah. Oke, kita colokin yang buat antenanya nih, Pak. Ini cendol sih tuh. Nanti dibenerin lagi bisa. Ini coba dulu di cabut kipasnya. Coba dulu, Pak. Maaf. Sini nih. Ah, dibalik, Pak. Ini buat TV semua. Oh, di batungin gitu. Ini ya. Inilah jalur perlintasan yang menyatukan berbagai budaya yang datang dari segala. Program ulang ya, teman-teman ya. Terbesar kedua di negara ini. Kebiasaan masyarakat yang hidup di pesisir pantai berbeda dengan kehidupan di daratan ini. Masing-masing dari mereka memiliki cirinya sendiri. Sesuatu yang dilakukan. Kita mendapatkan saluran sementara 51 dengan menggunakan antena yang bisa di remote dari bawah ya, yang bisa kanan kiriku yang itu ya. Dapat 55 saluran, Pak. Banyak. RCTI. Kita cek aja saluran yang katanya kemarin nggak bisa. Oke. Bisa ya. Bisa ya, Pak ya? Bisa, ya. Itu enggak mati, enggak ikan. Iya. Oke, ini kalau kita cabut kita MNC mau MNC otomatis juga bisa ya, kawan-kawan ya. Global TV juga bisa. Karena itu dari MNC Group ya, teman-teman ya. Bersama-sama dengan pemirsa dan juga ada yang oke, yang belum subscribe channel saya bisa di subscribe ya teman-teman ya. Kreator Ngawi. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.